Kutruk merupakan desa yang berada di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Menurut penuturan masyarakat, nama Kutruk sendiri memiliki makna sumber air yang menetes pada batu tampungan, yang kemudian air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Atas dasar itulah, sejak zaman penjajahan, Kutruk diabadikan menjadi nama desa. Hingga kini, Desa Kutruk menjadi titik sentral, yaitu tempat persimpangan jalur dari dan menuju ke arah Jasinga, Legok, dan Tiga Raksa. Secara geografis, Desa Kutruk berbatasan dengan Desa Margasari dan Tapos di sebelah utara, Desa Pasir Barat dan Ranca Buaya di sebelah selatan, dan Desa Jambe dan Tapos di sebelah barat. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Ranca Kelapa dan Pasir Barat. Adapun luas wilayah Desa Kutruk yakni 225 hektar dengan total jumlah penduduk sebanyak 5.929 jiwa, terdiri dari 3.037 laki-laki dan 2.892 perempuan yang tersebar di 3 dusun, 4 RW, dan 18 RT. Penduduk Desa Kutruk mayoritas beragama Islam, sehingga keberadaan tempat ibadah umat Muslim sangat mudah dijumpai. Terdapat 4 masjid dan 8 musola. Sedangkan sarana pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga kondisi sarana pendidikan di Desa Kutruk bisa dibilang cukup memadai. Terdapat 1 PAUD, 3 sekolah dasar, dan 1 pendidikan Islam terpadu, yakni Yayasan Bina Insan Kamil atau YABIKA. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Kutruk, telah dilaksanakan berbagai upaya untuk menekan kematian bayi, balita, dan angka kematian ibu melahirkan. Upaya tersebut antara lain dengan diaktifkannya berbagai posyandu dan terdapat 4 klinik yang siap melayani kesehatan masyarakat selama 24 jam. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kepala desa di bidang pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintah Desa Kutruk berkolaborasi dengan berbagai lembaga desa. Seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna Tunas Banten, Posyandu, Linmas, serta Bumdes Melati Mandiri, Babinsa, dan juga Babin Kamtipmas. Dalam melayani masyarakat, pemerintah Desa Kutruk melalui Karang Taruna telah menyiapkan mobil operasional yang berfungsi untuk membantu warga yang membutuhkan, maupun digunakan aparatur atau lembaga desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat. Sedangkan dalam pelayanan administrasi, Desa Kutruk terus melakukan perbaikan supaya bisa bekerja secara efisien dan efektif, serta memudahkan masyarakat untuk keperluan administrasi. Demi terciptanya kualitas pelayanan publik yang cepat dan efektif sekaligus menghadapi tantangan zaman, Desa Kutruk juga menghadirkan aplikasi Smart Desa Digital agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi seperti dana desa, peraturan desa, layanan surat elektronik, dan lain-lain. Aplikasi ini dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa demi kemajuan bersama. Dengan adanya Smart Desa ini, diharapkan segala potensi, baik itu potensi alam, ekonomi, dan sumber daya manusia yang ada di desa dapat terangkat dan terpublikasi dengan baik. Desa Kutruk saat ini dipimpin oleh Bapak Madolidin. Di bawah kepemimpinannya yang aktif, kepala desa terus melakukan perbaikan di segala bidang. Pembangunan kantor desa misalnya, terlihat rapi dan nyaman. Tak hanya itu, agar lebih dekat dengan warganya, beliau membuat kebijakan berupa pengaduan online berupa call center desa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madkholidin Oling, Kepala Desa Kutruk, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Dalam segi pelayanan publik, alhamdulillah Desa Kutruk termasuk 13 desa terbaik di Kabupaten Tangerang dari 29 kecamatan, 246 desa. Desa Kutruk masuk kategori 13 terbaik pelayanan publik. Banyak sekali yang sudah kita laksanakan seperti kegiatan-kegiatan. Kemarin kegiatan kita Binwil, Bina Wilayah, mewakili Kecamatan Jambe dari 10 desa, yaitu Desa Kutruk. Butuh dukungan daripada masyarakat, jadi butuh support daripada masyarakat. Kenapa? Karena kita ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa masyarakat, tanpa dukungan dari masyarakat. Seperti contohnya gotong royong juga tetap. Jadi saya sebagai Kepala Desa Kutruk, pokoknya tanpa masyarakat nggak bisa berjalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Desa Kutruk percaya dengan segala potensi yang ada dapat menjadikan Desa Kutruk yang mandiri dalam mewujudkan misinya, yaitu mewujudkan Desa Kutruk ke arah yang cemerlang, cerdas, makmur, religius, dan berwawasan lingkungan.